Perpustakaan IKIM diwujudkan pada tahun 1992 dan antara koleksi penting perpustakaan ialah koleksi etika yang menumpukan kepada subjek etika dan nilai. Pembangunan koleksi telah dimulakan pada bulan Februari 2011 dan berterusan sehingga kini. Sebanyak lebih 2,000 naskah buku berkaitan etika boleh didapati di perpustakaan sama ada dalam bahasa Melayu, Inggeris atau Arab. Antara subbidang bagi subjek ini ialah akhlak adab, etika niaga, penerapan etika dalam sains biologi dan perubatan, etika alam sekitar, etika makanan. Antara koleksi yang terdapat di perpustakaan IKIM adalah buku bertajuk Etiquettes of the Learner. Etiquettes of the Learner atau Adab Penuntut merupakan karya Imam Badruddin Ibni Jama'ah Al-Kinani yang diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Suaib Shah. Ciri menarik buku ini ialah garapan adab oleh penulisnya yang amat luas namun disampaikan dengan mudah dalam keenam-enam bab. Penulis membahaskan keutamaan ilmu pengetahuan, ilmuan, pembelajaran dan pengajaran ilmu. Turut dibahaskan tentang adab pelajar untuk mempelajari sesuatu ilmu iaitu dengan menyucikan jiwa dan membetulkan niat, mengurangkan makan, tidur dan berehat serta memilih sahabat yang baik. Turut dibicarakan perihal adab dalam memilih guru selain berusaha mentaati, merendah hati, memberikan pujian serta tidak sekali-kali melupakan jasa guru selain berterima kasih atas bimbingan yang diberikan. Penulis juga mengupas kepentingan pelajar mengutamakan pembelajaran Al-Quran dan diikuti ilmu lain serta sentiasa menghadiri kuliah guru. Turut dikupaskan tentang adab dalam memilih kitab yang diperlukan, meminjam kitab dan memeriksa kitab sebelum memulangkannya. Bab terakhir buku ini, penulis menghuraikan adab untuk mendaftar dalam institusi yang bersesuaian, melaksanakan tanggungjawab terhadap institusi pengajian, tidak membazirkan waktu pembelajaran dan memelihara adab terhadap pelajar serta adab-adab lain. Buku ini wajar dijadikan rujukan para pelajar dan guru-guru, apatah lagi dalam situasi masyarakat yang diselubungi permasalahan lunturnya adab dan akhlak yang kian meruncing. Sebarang pertanyaan, layari www.library.ikim.gov.my atau hubungi di talian 03-6204-6336 atau 03-6204-6335. IKIM, memahami Islam, membina peradaban.